Shalom saudara, kita berjumpa lagi hari ini. Saya diingatkan satu nat yang berkata bahwa Yesaya 46 ayat 4, Tuhan berkata bahwa sampai masa tua kita pun Dia tetap menggendong kita. Saudara, menggendong anak itu adalah sesuatu yang pastinya semua orang yang mempunyai anak pernah melakukan ini ya, sebagai orang tua ya. Biasanya anak-anak itu kalau sudah mulai bisa berjalan, orang tua sudah makin jarang sih menggendongnya, bahkan makin dewasa. Selama ia sehat tersebut tentu saja dituntut tidak lagi minta gendong. Tapi kita melihat bahwa Yesaya tadi berkata ada kata sampai menunjukkan pada sesuatu yang terus menerus. Artinya sejak kita muda pun Tuhan itu sudah menggendong kita. Ini adalah pernyataan yang luar biasa. Betapa sering kita lemah, betapa sering kita merasa bahwa kita tidak mampu dan kita sendirian. Terus kita khawatir menghadapi hari-hari ke depan. Saudaraku, Tuhan berkata bahwa sampai masa tua kita, Dia tetap menggendong kita. Tuhan sendiri yang menggendong kita. Masakan kita akan takut? Masihkah kita khawatir akan kehujanan atau kepanasan jika kita melakukan perjalanan menaiki mobil yang sejuk dan nyaman? Walaupun Tuhan berkata Dia mau menggendong kita terus, sayangnya tidak semua orang mau digendongnya. Kedengaran aneh kan saudaraku? Bahkan menolak digendong dan dibela Tuhan. Seringkali kita ragu akan kekuatannya. Ya, sebagian orang tuh lebih percaya akan kekuatan dirinya sehingga menganggap Tuhan tidak sanggup menolongnya. Tentang iman kita, saat kita digendongnya, kita harus menuju arah yang Dia mau dan kita harus ikut dengan aturannya. Nah, ini gak mudah. Banyak orang yang ingin lepas dari gendongan Tuhan, berjalan sendiri, akhirnya terserandung. Walau ini tidak sedikit orang yang mau, saudaraku, bahkan tidak ingin dibela, ingin diberkati, dibimbing, tapi inginnya buat Tuhan menuruti keinginan kita. Aneh kan? Nah, Tuhan tuh lebih tahu jalan mana yang terbaik yang harus kita lalui sepanjang hidup kita. Tugas kita adalah percaya dan taat kepada-Nya. Yuk, maukah saudara? Kita menikmati sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah kata Tuhan. Saya ingin menikmati hal ini juga dalam hidup saya, karena rambut saya sudah memutih. Yuk, Tuhan memberkati. Amin.